Assalamualaikum guys, yo balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Shaman King Humbari Chronicle. Itu yang saya dengar. Buat gamenya ya bisa kalian lihat ini masih original JP. Saya nemunya seperti biasa di TapTap maupun QM. Jadi kalau kalian yang mau main di game, mari saya tuliskannya, linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Shaman Fight Countdown Start. Ini ngambil dari anime Shaman King yang udah di remake ya. Episodenya kalau nggak salah 30 ke atas, rilisnya itu di hari Kamis. Jadi besok guys, kalau kalian mau nonton ini anime, buat linknya ya terserah, ada di YouTube, ada di link yang ilegal, ada juga. Sama ini game kalau nunggu loadingnya kayaknya lama banget guys. Tadi pas masuk itu tuh ada 1 menit 2 menitan. Ya namanya aja game luar ya. Langsung duel. Padahal partner sendiri loh, kok dia jadi bos ya? Ya rivalnya lah guys, bukan bos sih kalau sebenarnya di anime. Ultimate-nya nih. Langsung over soul enggak tuh. Nah, terutama juga bisa lah kalau over soul aja. Di pojok kiri ada mempercepat sama autonya ya. Kita over soul juga nih. Jadi pedang gede kah? Oh, belum guys, belum. Itu masih yang biasa. Kalau kalian nonton animenya, udah yang gede banget guys pedangnya. Sama saya nggak hafal ya dari kata-kata Shaman King. Ya karena saya taunya nonton aja. 2 hours later. Sebelum lanjut ke gacanya, saya mau ngingatkan dulu ke kalian kalau ini game, waduh, wajib jaringan yang benar-benar sangat stabil. Karena saya harus mancing dulu ya pakai paketan. Padahal ya saya berharap pakai IndiHome itu tuh lancar jaya, ternyata kagak. Sama ada update-nya, anggap aja 500 MB. Langsung kita gacha 10 kali, dijamin bintang 3. Kalau bisa sih dapat istrinya Tika terutama ya. Wah, bagus nih. Tuh guys, paling belakang. Wah, dapat vision card. Vision card lagi. Nah, ini guys, istri karakter utama. Di episode sekarang lagi ceritain ini ya, masa lalunya dia sebelum yang sekarang, maksudnya tuh belum di ini, belum resmi pacaran lah kalau bisa dibilang. Nah, ini si alkemis, nggak tahu juga namanya, lupa. Dapat vision card. Nah, ini istrinya yang tadi tuh ya, mati guys. Vision cardnya yang ahli bela diri. Follow ini. Dapat rival karakter utama. Basong. Tapi dia udah nggak pakai tombak guys kalau di animenya, ganti pakai pedang. Jadi dia bisa kayak pengendali pedang gitulah yang di Fate Grand Order. Langsung aja kita ambil. Kalau kalian mau yang lain ya coba yang kiri ya. Loh, yakara kiku hana ga arun de ne.
Nah, ini Lion ya. Eh, Lion. Apa sih? Titah, Titah. Titah. Nah. Oh. Kalau kalian mau ambil yang kanan, berarti berulang, guys. Sekali lagi. Bener aja. Kalau yes-nya di kiri ya. Nah, kita dapat istrinya si Yoh ya. Dia ini paling jago guys kalau ngendalikan roh. Langsung aja kita ambil si Anna. Gue baru ingat istrinya si Yoh nih. Gue nyerah guys buat record ini game. Karena saya udah ganti-ganti dari paketan ke wifi, wifi ke paketan, kagak masuk-masuk ke lobbynya, cuma sampai di gacanya aja. Itu pun ya gacanya aja harus ngerilok lagi. Ya saya nunggu yang udah stabil banget lah, karena ini kan ya bisa dibilang baru banget rilis. Oke, dadah.